pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Senang sekali bersama Putri Sasongko dalam program Diary Putri. Kali ini tidak di studio, kami ada di salah satu hotel ternama, legend, dan cukup tertua di Kota Makassar. Di mana dia? Ini dia, Hotel Almadera. Oke, Hotel Almadera juga turut mematuhi protokol kesehatan mengingat situasi pandemi COVID-19. Dan saat ini kami akan masuk untuk melihat dan mengetahui apa saja aktivitas serta mungkin ada promo-promo yang menarik di Hotel Almadera dalam pekan ini. Ikuti. Halo, selamat siang Mbak Tiwi. Aduh, terima kasih. Kami dari Berita Kota Makassar, terima kasih sekali sudah menyambut kami dengan baik. Kami dapat hadir di salah satu hotel legend tertua dan ternama di Kota Makassar, Hotel Almadera. Wow. Tapi 25 tahun. Wow, 25 tahun. Siap. Baik, saat ini kami akan langsung berbincang sekaligus memvisit atau mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa yang mungkin pemirsa di rumah belum tahu atau belum sempat berkunjung atau menginap mungkin di Hotel Almadera. Pemirsa saksikan dan stay tune di channel itu Berita Kota Makassar. Satu informasi empat media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Ayo Mbak. Ya, oke Mbak Putri, jadi ya, sekarang Mbak, saya akan antar Mbak Putri buat showing untuk kamar kita ya di lantai 7. Kebetulan kami ada 86 kamar. 86 kamar, wow. Jadi ya untuk kamar yang saya akan showingkan ini adalah salah satu primadona kami di Almadera. Berarti ini yang best view dong? Wow, semakin jadi, excited Mbak untuk lihat ke sana. Betul, yes. Jadi dia salah satu kamar yang paling besar, tentunya yang paling tinggi untuk Almadera. Jadi mungkin bisa sekalian kita lihat sebentar. Yes, itu di lantai berapa Mbak? Kita di lantai 7. Di lantai 7. Okay. Ikutin kita terus ya pemirsa. Oke, silakan Mbak Putri. Baik. Ya, oke. Okay. Kita sudah sampai lantai 7 nih Mbak Putri. Ini yang ditunggu-tunggu. Baik. Supaya kita langsung lihat pemirsa. Ya, kita langsung showing ya kamar suite-nya kami ya. Oke, baik Mbak Putri. Jadi ini tipe kamarnya finisi suite. Kebetulan ini tipe paling teratas di kami. Yes. Ya. Ini dia kamar finisi suite lantai 7 untuk Almadera Hotel Makassar. Wow. Jadi udah dilengkapi ruang tamu. Finisi suite. Finisi suite. Luar biasa sih ini, memang eksklusif banget. Benar. Ya. The best banget. Mulai dari tatanan ruang tamunya. Betul. Kemudian kita bisa lihat di sebelah sana ada ruang makan. Ruang makan. Iya. Dengan di sini ada meja makannya. Yes. Jadi kalau mau makan-makan bersama keluarga juga bisa lebih private kan di sini, yes, Mbak. Yes, betul, betul. Tempat tidurnya. Baik. Ini kita ada kebetulan size yang besar. Wow. Oke, okay. Dan kamar mandinya pun juga ada bersambungnya nih ya, Mbak ya. Nggak jadi ala-ala bersambung dia, Mbak betul Putri. Betul sekali. Ini sih spesial, memang eksklusif sekali pemirsa. Mulai dari depan kita masuk aja sudah disajikan, disuguhkan dengan ruang tamu yang cozy. Benar. Dan yang bestnya lagi ini, aduh pemirsa harus double comfort Mbak. Yes, betul. Ya. Pemirsa harus cepat-cepat langsung ketika berkunjung ke Makassar. Betul. Atau ingin memilih staycation, ya, bisa langsung liburan. Memilih Hotel Almadera Hotel Makassar. Oke, tadi Mbak Tini bilang penting, mau best view, aku mau lihat best mana. Best view kami di sini Mbak. Jadi dia langsung ke Pantai Losari dan satu dia? Lagi ikon Makassar yang paling sekarang lagi happening banget. Betul. Nih Masjid 99 Kuba. Betul. Atau enggak Lego-Lego ya Mbak Putri, yeah, itu view-nya udah langsung dapet. Jadi kalau sore nih Mbak Putri, di situ kelihatan rame banget Mbak. Betul. Di sebelah sana dan view-nya 99 Kuba dan Pantai Losari. Jadi ada tiga
tiga view yang untuk Kota Makassar ini benar-benar lagi diminati, digandrungi semua orang. Ya, jadi sangat happy banget lah. Betul, pengunjung atau orang-orang yang akan berencana untuk staycation di Hotel Almadera. Betul, karena apalagi yang kurang? Semuanya lengkap ya? Di dalam udah lengkap, best view-nya juga udah ada. Dapat. Mulai dari Masjid 99 Kubah hingga Lego-Lego Pantai Losari, sampai mau lihat apa aja yang keramaian di sore hari menjelang sunset. Betul, udah bisa menikmati sunset dari Almadera Hotel. Yes, sepakat banget. Benar. Luar biasa. Satu lagi Mbak Putri, selain bisa menikmati sunset dari kamar, mungkin kalau mau makan, mau ngemil di kamar, atau mau yang ringan, yang berat. Yang mager berarti? Benar banget. Yang mager gimana tuh Mbak? Ada solusi? Pilihan menunya langsung. Oh, luar biasa. Jadi tinggal by phone aja, udah bisa mengcover kebutuhannya. Jadi di sini banyak banget pilihan menunya. Berbagai macam menu. Benar, menu andalan kami semua ini Mbak Putri. Waduh, mulai dari Nusantara hingga Best Western. Benar, ada sekali. Di sini. Semuanya lengkap. Jadi tamu kalau nginap, dia nggak perlu repot-repot lagi untuk mau nyari makanan di luar. Karena di sini sudah lengkap banget. Wow. Apa sih lagi kurangnya dari Almadera? Memang harus teman-teman tahu, pemirsa di rumah tahu apa saja keunggulan dan kelebihan dari Hotel Almadera. Betul. Dan Mbak Tiwi sudah menjelaskan begitu detail. Tapi nggak sampai di situ. Nggak sampai di situ. Ini baru yang pertama, belum ini yang lain-lain. Pertama. Ini benar, baru best view dari lagi. Hotel Almadera di lantai 7. Betul, Mbak. Dengan berbagai macam fasilitas. Best view-nya udah aku nyerah deh. Betul. Yuk, keren, kita jalan. Keren ya? Iya. Keren banget, ya? Sumpah. Keren. Baik. Kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Oke, jadi Mbak Putri, kita udah sampai lantai 2. Lokasi untuk restorannya kami kebetulan lantai 2 ini. Oke, kita langsung Mbak Putri ya. Langsung kita ayo, coba. Ayo, silakan. Baik, jadi sekarang pemirsa kita ada di Resto Hotel Almadera. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Kak. Oke, baik. Itu banyak pilihan menunya, Mbak Putri. The best banget yang ini. Tradisional. Yes. Mau yang western bisa. Ada gulai kambing, ada sop buntut, ikan bakar, semuanya. Semuanya ya. Ya. Wow, keren banget ini. Benar. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Kota Makassar bisa langsung mampir atau singgah staycation langsung di Hotel Almadera dan langsung coba berbagai macam menu di resto Hotel Almadera. Betul sekali Mbak Putri. Sip, keren banget sih Mbak. Oke, jadi karena ini banyak sekali, saya mau tanya yang rekomend di sini apa, Mbak? Ada sop buntut, Mbak. Oke, yang mana sop buntut itu? Ini ada sop buntutnya. Oke. Dengan daging sapi, nasi putih, sama sambal, sama jeruk nipis. Waduh, mantep banget. Ada juga satu, apa lagi? Nasi goreng galeri. Ya. Nasi goreng galeri, yang mana itu nasi goreng galeri ini ya? Iya, disajikan bersama sate. Wow. Dan abon sapi. Ini udah paket komplit. Yang mana nih pilihannya nih? Wes semuanya aja Mbak ya. Semuanya aja. Boleh ya? Mbak? Boleh. Terima kasih. Boleh. Iya, enak banget pasti ini. Terima kasih Mbak. Thank you Lia. Oke. Sekarang ini kita ada di mana Mbak Tiwi? Kita ada di salah satu primadona Almadera Hotel Makassar juga, yaitu top floor-nya kami. View-nya langsung ke Losari. Sama seperti tadi di kamar suite ada Masjid 99 Kubah. Bisa lihat anjungan langsung dari sini, bisa dada-dada ya teman-temannya di sana ya. Sama Lego-Lego, benar. Dan sebenarnya untuk top floor ini biasa digunakan untuk kegiatan apa ya, Mbak? Iya, jadi top floor ini biasa digunakan untuk ulang tahun, arisan, gathering. Kapasitasnya sampai 50 orang. 50 orang. Betul. 50 sampai 100. Namun karena pandemi ini kan kita ambil setengahnya aja. Betul. Jadi 50 aja biasanya kita ambil. Baik. Jadi pemirsa, selain best view yang langsung dari di indoor, maksudnya di kamar, di lantai 7, di luar, di sini ada outdoornya juga, benar. Yang bisa pemirsa pakai menjelang sore malam hari. Betul sekali Mbak Putri. Bisa dipakai acara birthday, kumpul gathering. Keluarga, ya, family gathering, atau apapun itu. Hotel Almadera menyediakan fasilitas seperti ini. Benar sekali Mbak. Tidak seperti siang ini, cuma bisa digunakan. View lebih cantik. Sunset dan view-nya langsung ikon Kota Makassar. Betul sekali Mbak Putri. Luar biasa sekali Mbak. Benar Mbak. Baik, terima kasih sudah diajak jalan-jalan Mbak. Terima kasih Mbak Putri dari buat waktunya. Lobby hingga kamar, kemudian kita main ke resto. Iya. Dengan menu yang berbagai varian. Siap yang Mbak. Enak-enak semua. Kemudian siap. Terakhir kita ada di top floor. Di mana pemirsa bisa langsung menikmati atau melihat pemandangan yang indah di Kota Makassar. Langsung di Hotel Almadera. Almadera Hotel. Baik.
Sekali lagi terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Mbak Putri. Sudah jalan-jalan berkunjung di Hotel Almadera. Dan saatnya kita harus pamit undur diri kepada siap, pemirsa. Mbak. Dan pemirsa jangan lupa untuk berkunjung staycation di Hotel Almadera di Jalan? Jalan Sumbawpu nomor 235. Betul sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin melihat langsung ikon Kota Makassar, nggak usah jauh-jauh. Benar langsung sekali, Mbak. Langsung Almadera Hotel. Yes. Sekian perbincangan kami melalui program Diary Putri bersama marketing komunikasi dari Hotel Almadera Mbak TV. Ya. Dan kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.